di 6 pekan tersisa ini. Mulai kick off, pemain Persikabo ada di area permainan mereka sendiri, pemirsa. Hand-hand kali ini, umpan jauh langsung tujukan pada David da Silva. Tidak offset rupanya, David da Silva, apa yang terjadi dan... Tadi menghentikan da Silva ya, ini dia, ada upaya yang membuat... Peluang terbaik untuk Persib Bandung, David da Silva, sikat, gol! Gol, 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 gol! Bisa dihalau, masih ada lagi pemirsa, kita lihat Andi Setio tadi, offset ternyata Basilio, kali Edu. Eduardo! Oh! Kevin umpan terobosan kepada Pedrinho kali ini dan... No! Kartu kuning kedua pemirsa. Dan harus keluar. Artinya kartu kuning kedua terkena juga kartu merah dan harus keluar. Kartu putra unggul 2-1. Kita lagi ada peluang kali berbahaya. Berbahaya sikat! Gol! Gol, 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 pemirsa sekali lagi kita lihat sudah membuka ruang di sana dan Ciro, Ciro, Ciro lolos, Ciro Alves, Ciro, Ciro, Ciro. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Oh David da Silva, kita lihat David, David, masih David da Silva yang kuat dengan penguasaan bolanya. David da Silva. Pemirsa, Anda bisa lihat ada ruang di sana pemirsa. Kita lihat Pedrinho kepada Yandi, Yandi Sofyan. Gol! Gol, 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 gol. Itu dia masuknya Yandi yang tadi sudah sempat kita bahas bagaimana impact positif yang diberikan, sering membuka ruang, menarik back-back Persib dan kali ini dia. Ya selesai pertandingan di mana Persib skor 1-3. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.